Perayaan Imlek tahun 2021 tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya dikarenakan kondisi pandemi COVID-19. Meski begitu, antusias warga untuk mempersiapkan perayaan tahun baru Imlek masih dalam keadaan normal, terlihat dengan antusiasnya warga saat membeli pernak-pernik Imlek. Hal tersebut dirasakan Suryanto, pemilik toko yang menjual keperluan Imlek di kisaran Sumatera Utara. Ini untuk tahun ini yang paling cari warga Tionghoa apa menyebut Imlek? Iya, apa? Lampion, pernak-pernik apa? Sembayang. Sudah berapa lama bang jalan usaha? Saya baru 3 tahun sih. Ini kira-kira dampak penjualan ke tahun ini gimana? Masa pandemi? Tidak pengaruh kan, ya masih standar lah untuk Imlek. Dari Asahan, Sumatera Utara, Yudi Paneh melaporkan.